Haris. Saudara lu yang di Malaysia. Suruh kesini. Bapak punya adik yang namanya Om Faris yang tinggal di Malaysia. Kenapa selama ini bapak nggak pernah cerita? Kagak diangkat. Gua SMS. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa memisahkan anak-anak dari Mas Raffi. Mas Raffi yang membuat aku seperti ini dan aku harus menghancurkan Mas Raffi. Secepatnya, aku akan merusak asuhku dan aku akan hancurkan Mas Raffi seperti dia sudah menghancurkan hubunganku dengan Dewi. Semuanya tolong keluar dulu ya, Pak. Bapak! Iya, keluar dulu. Bapak! Tari, tunggu. Mau apa lagi? Belum puas kamu bikin aku kecewa sama suamiku sendiri. Tari, kamu gak perlu kecewa sama Pak Raffi. Pak Raffi sangat mencintai kamu, Tari. Dia gak mungkin ngehianatin kamu. Mas Raffi yang udah nyuruh kamu untuk ngomong seperti ini sama aku, kan? Enggak. Ini bukan kehendak aku dan Pak Raffi. Kamu tolong dengerin aku. Tari, aku pingsan di jalan. Pak Raffi lewat dan Pak Raffi nolongin aku. Aku rasa siapapun yang pingsan saat itu, Pak Raffi pasti akan nolongin. Jadi bukan karena aku. Aku gak mau buat kamu salah paham sama Pak Raffi. Gak ada salah paham di sini, dia. Semuanya udah jelas. Mas Raffi lebih memilih kamu daripada aku dan anak-anak. Dan kamu tahu, Dew, apa akibat dari semua kejadian ini? Ini akan jadi masalah besar buat kita. Pak Yuda pasti akan sangat membenci Mas Raffi karena dia sudah ikut campur dalam masalah kalian. Dan aku terancam untuk berpisah dengan anak-anak karena pasti Pak Yuda tidak akan membiarkan aku untuk bertemu dengan anak-anak. Dan mereka, anak-anak itu, mereka itu hal yang paling berharga dalam hidup aku. Tari, maafin aku. Aku gak bisa terima penjelasan apapun dari kamu dan Mas Raffi. Tari, tolong. Dewi, tolong. Saya gak bisa. Tari. Dewi. Demi Allah, aku gak ada hubungan sama Pak Raffi. Dan Mas Raffi.